Ketua Umum DPP LDI dan jajarannya beraudiensi ke Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pertemuan yang diadakan di Markas Kostrat pada Selasa 18 Oktober 2022 tersebut membahas mengenai permasalahan air di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, saat menjadi Pangdam Udayana, dia telah melakukan program kerja berupa pembuatan sumur-sumur yang bermanfaat bagi ratusan ribu orang. Semua masih sistem tada hujan, ya, padahal airnya mengalir terus. Yang seperti-seperti itulah yang kita coba kerjakan. Di beberapa tempat kita sudah berhasil, di NTT sudah ada ratusan hektar dari tempat yang kering sama sekali. Di Sukabumi juga daerah yang tada hujan yang tidak pernah digunakan sekarang sudah ratusan hektar kita punya. Jadi mungkin di tempat-tempat lain nanti bekerja sama dengan LDI mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan siap untuk berkolaborasi dengan Pangkostrat untuk mengatasi permasalahan air bersih. Sebagaimana diketahui, LDI telah menanam 4 juta pohon sejak tahun 2007. Ia juga mengatakan pohon yang ditanam sebagai sumber kehidupan dan penghidupan karena memiliki nilai ekonomi. Kriswanto Santoso menyampaikan dengan adanya program 8 pengabdian untuk bangsa dari LDII, program mengenai permasalahan air bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi bila ditambahkan dengan sentuhan teknologi tepat guna. Untuk kepentingan lebih membumikan dan lebih memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, disinilah kami siap membantu konsep yang diberikan oleh Pak Jenderal untuk berikutnya kemudian kita kerjasamakan untuk kita membantu agar kebaikan ini dipercepat untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kriswanto Santoso didampingi oleh Ketua DPP LDI Bidang Pengabdian Masyarakat, Profesor Rubio, Sekretaris Umum DPP LDI, Dodi Taufik Wijaya, dan Kepala Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah, Kiai Haji Aceng Karimullah, dan Ketua DPD LDI Surakarta, Muhammad Zain. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.